Baiklah, pada kesempatan ini akan dibahas tentang himpunan penyelesaian dari X yang memenuhi persamaan linear satu variabel, yaitu 3 per X dikurang 4 per X, 3 per X kurang 4 per 5X sama dengan 1 per 10. Jadi sebelum menentukan nilai X yang memenuhi, maka kita terlebih dahulu menjabarkannya. Itu dengan cara menyamakan penyebutnya sehingga nanti bisa peroleh X yang memenuhi. Oke, kita jabarkan. Tiga per X kurang 4 per 5X sama dengan 1 per 10. Oke, di ruas kiri disamakan penyebutnya supaya nanti dapat dioperasikan dengan ruas kanan. Oke, menjadi 15 karena dikali 5 ya. 15 per 5x dikurang 4 per 5x. Oke, sama dengan 1/10. Oke, di sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita proses dulu karena penyebutnya sudah sama di ruas kiri. Oke, kita operasikan berarti 11 per 5x sama dengan 1/10. Nah, dari sini bisa kita peroleh, yaitu dengan cara mengalihkan silang atau menyamakan penyebutnya. Oke, sekarang dengan mengalihkan silang saja biar lebih mudah, yaitu 11 kali 10 berarti 110 sama dengan 5x kali 1 itu 5x. Nah, dari sini diperoleh bahwa 110 sama dengan 5x, atau bisa di sebaliknya, jadi 5x sama dengan 110. Jadi supaya lebih mudah, variabel x di ruas kiri. Nah, kemudian supaya mendapatkan nilai x yang memenuhi, maka tentukan sama-sama dibagi 5 di masing-masing ruas. Oke, 5x bagi 5 sama dengan 110 dibagi dengan 5. Nah, dari sini diperoleh X sama dengan 22. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 22. Nah, kemudian ditulis dalam notasi himpunan penyelesaian di HP-nya adalah HP sama dengan kurung kurawal 22. Nah, demikianlah solusi X yang memenuhi, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 22. Sesuai dengan opsinya, pilihannya yang tepat adalah opsi A. Oke, A. Terima kasih.